Yo guys, balik lagi sama Ligos. Kali ini kita bakal main game Ninja Heroes New Era lagi. Dan besok bakal ada update 2 ninja baru. Nah, apa tuh? Ganti spender ya guys ya. Bakal berganti guys ya. Ini kan masih tanggal 13, tanggal 14 ya. Palingan besok lah guys ya. Besok bukan... Maksudnya sehabis tanggal ini ya baru berganti ya teman-teman ya. Jadi tunggu aja. Sekelar udah tanggal 14 ya guys ya. Berganti bakal ada Ninja Triple S baru dan Ninja SS baru. Wow! Apa tuh bang? Kasih tahu dong bang. Oke, kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semuanya. Ada ninja-ninja apalagi apa aja bang yang bakal keluar. Oke, langsung aja kita ke ini ya, spender ini ya, di spender ini yang bakal keluar di sini adalah siapa? Ayo. Oke, langsung gue tunjukin aja guys. Nah, ini yang bakal keluar itu ada Hanabi dan Gaiget 8 teman-teman. Nah ini ya, Hanabi. Gaiget 8 ya, Gaiget 8 dan Sispet Madara, Sispet Madara, SPO dan Sispet Madara teman-teman ya. Jadi ada SPO sama SPM juga teman-teman. Dan ada update buff quality juga nggak bang? Ada, nanti kalian bakal lihat deh guys ya, oke? Nah ini dia ya guys ya, Gaiget 8 ya guys ya. Kita lihat aja guys ya, gila. Siapa yang udah nunggu lama sih? Gaiget 8 teman-teman ya. Grade Triple S ya guys ya. Ini udah pasti ninja api terkuat sih ini guys ya. Jadi ini guys ya. The ultimate skillnya will burst or red stream after that door is opened. Ya. Open the gate of the dead and give the enemy the final fatal strike. Gua gak tahu nih guys ya. Ini skill ya. Ini skill ngasih damage langsung mati. Udah mau mati ya, tinggal satu gitu kan nyawanya, atau kayak gimana ya? Gua nggak tahu ya, misalkan kan fatal damage ya, final fatal strike. Soalnya di sini nggak dikasih tahu damage-nya berapa ya. Kalau kalian nonton ya di anime Naruto-nya ya guys ya, Madara tuh kena fatal damage ya, hampir mau mati dia bilang kan ya. Kalau nggak ditahan sama dia guys ya, bisa mati ya. Terlambat sedikit aja ya. Nah, ini gua nggak tahu damage-nya berapa, nanti kita bakal lihat aja guys ya. Sekuat apa Dead Get Final Strike ini guys ya, dengan Grade Triple S. Jadi kalau kalian mau cari ya harus gacha sekarang. Jadi gua nggak tahu gacha sekarang, gacha nanti pas sudah muncul ya. Oke, habis itu Hanabi ya. Nah, ini Hanabi, Hyuga Hanabi, teman-teman ya. Nah, ini dianya guys ya. Gua kira ini terakhir kali guys ya, skillnya ini dimiliki skill ini ya, skill si ini lag waktu itu ya, skill si Hagoromo ya teman-teman, si Pertap Rikudo Senin teman-teman ya. Nah ini ya, strength, ternyata ini strength back juga punya Hanabi ya. Ah, ternyata gua salah, ternyata ini bakal absorb ya the chakra flow of the ombre, increase the flyer hit in 10 round, selama 10 ronde. Wow. Jadi serangan kalian itu bakal bertambah ya selama 10 round, bakal sakit. Wah, ini bakal ada meta-meta baru kah, teman-teman? Bakal ada meta-meta baru kah? Meta up ya. Sebenarnya kalau nggak salah mirip kayak skill apa ya? Gue lupa ada deh skill ini, nambah increase player hit. Tapi gue nggak tahu increase-nya sebesar berapa persen ini, guys ya. Apa sama dengan apa ya? Dengan skill increase apa tuh yang biasa ya, atau lebih bagus skill increase yang ini. Ya. Gua nggak tahu bener atau enggak ya. Kayak gimana ya? Bentar gua coba kita cek teman-teman ya. Coba kita cek. Habis ini kita bakal bahas ini ya. Adjustment ini guys ya. Adjustment quality ya. Bentar gua lupa skill yang mana sih? Ada kalau nggak salah guys ya. Nambahin hit juga teman-teman ya. Gua lupa skill yang mana sih ya. Nih, hit 5 rounds. Nah, kayak ini nih, Byakugan ya. Skill yang ini ya, teman-teman ya. Mirip-mirip nggak kalau kita lihat ya? The Chakra Flow, The Opponent. Bener nggak? The Chakra Flow, Opponent. Increase player hit. Tapi ini 10 ronde. Ya. Oke, ya. Itu 10 ronde, ya. Ini sampai 5 ronde. Ya. Jadi lebih apa ya? Lebih cepet ini, lebih lama yang tadi. Wah, bakal meta baru sih. Soalnya sebelum battle start ya, dia udah bisa pakai ini, pakai Byakugan yang ini guys ya. Tapi 10 ronde tuh lama guys ya. Kalau adu di Genwe kayaknya GG sih.
udah tambah itu Byakugan-nya ditambah serang-serang-serang-serang-serang healing-healing serang-serang healing-healing serang-serang healing-healing ya enggak? Soalnya ini before battle start ya, ingat ya. Sebelum battle dimulai ya. Mirip seperti si ini Clay maupun Time Bomb ya, ingat ya. Before battle start, sebelum battle di start. Jadi kemungkinan dia pasti keluar ya, maupun dikena corpse seal atau kayak gimana, pasti keluar di awal. Jadi skillnya Hyuga Hanabi Marco top, mantep ya guys ya. Nah, sekarang saatnya kita bakal lihat quality-nya guys ya. Nah, ini dianya guys ya. Ada ini guys ya. Adjustment quality ya. Serge Misuki jadi 144,1 ya. Kod jadi 155,6. Rinnegan Sasuke ya. 155,8 ya. Ditambah lagi Byron Naruto 155,9. Otsutsuki Isiki 156,1. Kaguya 155 dan si Spec Madara 110. Wah gila ya. Jadi ada 7 ninja yang di adjustment quality-nya teman-teman. Jadi ya seperti ini ya guys ya. Dan yang ini di bawah ini ninja yang di spender yang bakal berganti ya teman-teman ya. Ada Hanabi, si Spec Obito ya. Ya kalau 5000 dapat Hanabi, habis itu si Spec Obito ya dapatnya. Habis itu Madara kalau udah berapa ya? 15000 ya. Berapa sih? 15 atau berapa sih? Gue lupa ingat-ingat dah. Iya, kalau udah 10.000 ya, 10.000, kalau udah 20.000 baru kalian bakal dapat Gigaet ya di next spender ya, teman-teman ya. Oke. Untuk deploy belum ada update ingatan nih. Untuk deploy no update deploy for now, teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi belum ada update apapun, teman-teman ya. Belum ada update apapun. Jadi ditunggu aja ya guys ya kalau kalian pengen nunggu update deploy ya biar gimana ya? Gue juga nggak tahu ya. Jadi gimana menurut kalian teman-teman ya? Update-nya besok ya. Sekarang udah diubah belum ya? Belum. Besok katanya tomorrow sih ya guys ya. Katanya tomorrow. Dia bilangnya tomorrow. Besok bakal update. Mungkin quality-nya besok. Oh! Besok bisa kalian gacain seperti bisa kalian dapetin ya, kalian bisa dapetin, kalian enggak, maksudnya dari gacha ya ada chance-nya ya, kayak biasa-biasa guys ya, ada kemungkinan ya, tapi spendernya belum berubah. Spender berubah di tanggal 15. Di tanggal besok kalian ada bisa chance untuk mendapatin Hanabi ya. Misalkan kalian udah ngejar ya skill api ini guys ya. Si Jiraiya, misalkan kalian skillnya Jiraiya, kalian mau ngejar ini ya. Kalian dapat Jiraiya ya, dan kalau kalian hoki-hoki bisa dapat triple S-nya si Gaiget. Nah, mantap tuh teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya misalkan kayak gini nih, misalkan gua kan tidur di mana, dapat triple S itu. Kok kagak bisa sih? Bangke. Misalkan kayak gini lah misalkan ya. Misalkan enggak ya? Misalkan besok ya, besok itu udah pasti kalian udah bisa kemungkinan dapat ya. Jadi tunggu aja ya. Kalau besok udah ada update ya guys ya, udah ada update, gas aja ya. Kalau udah ada update langsung gas ya. Enggak usah takut-takut, langsung gas aja. Ya misalnya nih Kidomaru nih ya, bisa gua buka nih kan, triple S enggak mungkin sih. Tunggu saja ya. Anjay kagak dapat. Oke teman, gimana menurut kalian teman-teman info ini ya, info update-nya buat besok teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, tinggal komentar, dan aktifin loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue maupun konten-konten menarik dari gue juga pasti teman-teman. Dan jangan lupa bagian diri kalian baru bagian orang lain. Gue Ligos pamit undur diri, sismen, bye-bye.